Ratusan kepala desa sekabupaten Garut mengikuti Jambore Desa dan Kelurahan Tingkat Jawa Barat tahun 2019. Garut! Biasa, hebat euy. Jambore desa dan kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah pejabat lainnya, termasuk Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman. Yang dimaksud dengan konsep desa digital, ya. Jambore Desa Kelurahan 2019 dibuka oleh Gubernur Jawa Barat. Setelah selesai mengikuti acara pembukaan, semua peserta Jambore Desa dan Kelurahan larut dalam suasana defile seni dan budaya yang berlangsung di lapangan hingga ke jalan raya. Kabupaten Garut sendiri membawa dua kesenian khas Garut, yaitu Siraja Dogar dan Domba Gendong. Kedua kesenian ini mendapat perhatian dan pujian dari peserta serta warga pengunjung Jambore Desa dan Kelurahan. Alhamdulillah dari Kabupaten Garut full power, para peserta antusias, semakin lebih ditingkatkan lagi tentang kegiatan Jambore Desa tersebut, karena ini merupakan inovasi yang terbaik meningkat kesatuan antara Jawa Barat, terutama para kepala desa, dan saling berbagi informasi tentang pembangunan desa serta pemberdayaan. Di samping penampilan kesenian, peserta Jambore Desa dan Kelurahan Kabupaten Garut ikut dalam perlombaan cerdas cermat antar kepala desa. Ketua Apdesi Kabupaten Garut yang juga hadir dalam acara Jambore Desa dan Kelurahan 2019 memberikan apresiasi positif mengenai kegiatan tersebut. Ya, saya selaku Ketua Apdesi ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan kepala desa dan lebih khusus kepada panitia penyelenggara Kabupaten Garut yang begitu sukses. Dan juga ucapan terima kasih kepada dukungan daripada pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil, Kepala Dinas, DPMD Kabupaten Garut, bahkan lebih khusus karena satu-satunya kepala daerah yang hadir di luar tuan rumah itu cuma Garut dan diwakili oleh Pak Dr. Helmi. Sehingga saya kasih apresiasi lah yang setinggi-tingginya.
Selain jadi ajang silaturahmi sesama kepala desa se-Jawa Barat, Jambore desa dan kelurahan ini bisa memberikan peluang menambah wawasan bagi para kepala desa,